siapin kameranya. Ini kamera yang biasa gue pakai buat bikin konten. Dan ini paket kita tadi ya. Ini adalah jacknya ya, atau kabelnya, kabel untuk audio. Di mana ini ada male, ukuran jacknya ini 3,5 dan ada dua lubang female ya. Nah, kita buka aja langsung. Nah, seperti ini. Ya. Dan untuk pengaplikasiannya di kamera ini, gue pakai kamera ini apa? Kamera Lumix ya. Dia untuk konektornya, lubang micnya itu ada di samping sebelah kiri. Bisa dilihat di sini. Portnya ya, ada tulisan mic. Ini kita tinggal buka aja. Lalu kita colokan seperti ini. Nah, seperti itu. Simple. Nah, sekarang kita akan pasang amplifiernya ya, atau penguatnya, penguat audionya. Nah, seperti ini. Ini juga tinggal kita konekin ke sini, kita tinggal colokin. Setelah ini terpasang, baru kita akan pasang. Gue menggunakan mic-nya itu dari Saramonic ya. Ini receiver-nya gue menggunakan wireless ya. Ini kita pasang di sini. Kalau gue biasanya ada ini lagi ya, ada lighting. Nah, gue pasang begini. Satunya lagi gue colok di lubang atau di konektor sini ya. Ini kan tadi dapat dua, kita konekin di sini. Itu cara makainya. Nah, lalu untuk monitornya kita menggunakan earphone ya, atau headset juga bisa. Nanti kita konekin di sini seperti itu. Dan kita tinggal menggunakan ini untuk melakukan perekaman ya, kalau kita lagi ngonten. Dan tujuannya adalah untuk kita memonitor audio kita itu ngerekamnya atau masuk ke input ke kamera ini bagus atau tidak, atau jangan-jangan belum on gitu ya mic-nya. Nah, gue pernah tuh sampai ada kendala kayak gitu, ketika kita udah nge-record, udah selesai nge-record, toto audionya belum on gitu. Dan itu akhirnya mau nggak mau kita harus ngulang lagi, dan nggak semua momen bisa diulang ya. Nah, jadi gue beli perlengkapan ini untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi lagi. Jadi nanti ya, kameramen gue bisa tahu nih audio gue yang masuk itu udah on atau belum ya. Terus juga mungkin ada masalah atau enggak, jadi si kameramen benar-benar bisa memonitor. Terus ada pertanyaan nih, kenapa enggak langsung dari earphone-nya aja nih colok ke sini ya, ke kamera? Kan enggak bisa ya, karena kita menggunakan wireless ya, menggunakan receiver. Atau enggak, kenapa harus pakai amplifier gini? Kenapa enggak langsung seperti ini? Dari kamera ke kabel yang double ya, terus kita ke sini. Kalau langsung seperti ini, suaranya itu cenderung kecil banget ya, bahkan hampir nggak ada suaranya. Nah, makanya kita butuh amplifier ini buat penguat supaya suaranya benar-benar keluar bersih ya. Jadi benar-benar kita bisa memonitor, karena tujuan kita menggunakan earphone ini atau menggunakan headset itu untuk memonitor suara yang masuk ke kamera. Jadi kalau misalkan ini masuknya nggak bagus juga, itu kita gimana mau monitor? Seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemasangan itu sangat mudah sekali ya. Seperti ini, kita colok dulu yang amplifiernya. Nah, setelah terkoneksi, baru kita colokan earphone-nya. Atau kalau kita menggunakan headset juga bisa seperti ini. Nah, udah deh, kita tinggal syuting ya. Si kameramen juga bakal bisa memonitor audionya pas atau enggak gitu, atau setting mic-nya apa terlalu tinggi juga bisa jelas ya terdengar nanti oleh si kameramen, atau mungkin ada noise apa gitu, mungkin ada gangguan juga bisa terdeteksi seperti itu teman-teman ya. Ini juga harganya murah banget ya, menurut gue murah dan sangat terjangkau daripada kalian beli-beli yang merek-merek yang lain, yaitu yang menurut gua bakal berlebihan ya gitu. Ini harganya bisa dicek di marketplace ya, nggak terlalu mahal, sangat terjangkau. Dan ini kalau dibilang butuh nggak butuh ya butuh gitu, untuk meningkatkan kualitas audio kalian atau hasil dari konten kalian ya, jangan sampai kualitasnya naik turun gitu. Oke teman-teman ya, semoga
bermanfaat nih buat teman-teman semua ya. Vlog kali ini, unboxing kali ini. Tuh. Sampai sini aja gua akhirin video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di Bakal Tahu. Bye.